Pemirsa, alumni Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat yang mayatnya ditemukan nyaris tanpa busana di Jalan Sarasa Ciberem, Kota Sukabumi, Jawa Barat 22 Juli lalu, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap pelaku di Cianjur dan pelaku diketahui sopir angkutan umum yang mengangkut korban. Satreskrim Polres Sukabumi Kota berhasil menangkap RH, pelaku pembunuhan terhadap alumni IPB Amelia Ulfah Sopandi, warga Kelurahan Sayang Kabupaten Cianjur. Pelaku yang berprofesi sebagai supir angkutan umum itu ditangkap di Jalan Lingkar Selatan Maleber Cianjur, Jumat sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Tiba di Mapolres Sukabumi Kota, RH langsung digelandang petugas ke ruang Reskrim Polres Sukabumi Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti lain milik korban. Antara pelaku dan korban tidak saling mengenal karena pelaku merupakan supir angkutan umum yang mengangkut korban saat mau pulang ke Cianjur. Untuk saat ini pelaku satu orang. Pelaku tunggal. Kenapa? Pembunuhannya dilakukan di daerah mana? Di daerah untuk pengakuan tersangka itu di daerah Sukaraja. Hingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman dan telah memeriksa 15 saksi baik keluarga maupun saksi lainnya. Polisi juga mengamankan 2 unit mobil yang diduga dipakai pelaku saat melakukan aksinya. Budi Setiawan, Bandung TV.